Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara bertepatan usai mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Solo, Jawa Tengah. Wali Kota Solo yang juga putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, dipanggil oleh DPP PD Perjuangan ke Jakarta. Gibran menghadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun di kantor DPP PDI Perjuangan Menteng, Jakarta Pusat. Gibran mengaku menjelaskan kronologi dirinya menemani Prabowo saat bertemu relawan di Solo. Gibran menegaskan tegak lurus arahan Megawati Soekarnoputri. Sementara Hasto menyampaikan pesan Megawati untuk mewaspadai berbagai manuver jelang Pilpres. Saya sudah mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya juga sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan alhamdulillah beliau-beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya. Dan sekali lagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Matur nuwun. Pertemuan antara DPP Partai dengan kader-kader partai untuk berdialog dan meluruskan berbagai hal yang seringkali apa yang diberitakan dengan kenyataan itu berbeda. Karena begitu banyak kepentingan-kepentingan yang bermain, begitu banyak framing yang coba dimainkan. Dan penjelasan dari Mas Gibran sangat komprehensif. Pesan-pesan dari Ibu Megawati Soekarnoputri kepada Mas Gibran bahwa berpolitik itu membangun peradaban, bahwa berpolitik itu merawat pertiwi, bahwa berpolitik itu juga harus mewaspadai berbagai manuver politik, karena tujuan politik itu adalah bergerak ke bawah. Jadi memberdayakan rakyat turun ke bawah. Sementara usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Jateng, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak mempermasalahkan saat ditanya soal dukungan sebagai relawan Jokowi ke Prabowo Subianto. Sambil tersenyum, bahkan Ganjar menjawab tidak apa-apa. Sama Gibran sama Jokowi gimana Pak? Gak apa-apa.